Himbauan kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan seksual. Salam presisi. Perkenalkan saya Bribtu Dinda Arimbi, Polwan Polresta Samarinda. Kami menghimbau kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan seksual. Pada umumnya, korban kejahatan seksual sering terjadi terhadap anak, remaja, dan wanita yang umumnya terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal, kerja, dan sekolah. Berikut ada 5 bentuk contoh kejahatan seksual yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, pelecehan gender, kedua, perilaku menggoda, ketiga, penyuapan seksual, empat, pemaksaan seksual, dan yang terakhir, pelanggaran seksual. Berikut himbauan kami dari Polresta Samarinda agar masyarakat dan keluarga terhindar dari kejahatan seksual. Masyarakat remaja, wanita, dan anak-anak agar tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka di muka umum. Hindari memposting foto-foto yang menggunakan pakaian terbuka di media sosial. Waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Upayakan untuk tidak keluar rumah sendirian pada malam hari. Segera datangi keramaian apabila merasa diikuti oleh orang yang dicurigai. Dan laporkan segera apabila ada hal-hal yang membahayakan ke nomor 0813-6339-1977. Demikian himbauan kami agar masyarakat dan keluarga terhindar dari kejahatan seksual.